kembali lagi bersama gua si Meow Wow. Kali ini langsung saja kita akan meneruskan gameplay Escape the Backrooms. Dan di episode sebelumnya, seperti yang kalian lihat, game Escape the Backroom ternyata bagus ya teman-teman. Dan gua masih bermain bersama teman-teman gua, yaitu ada Hans the Jumers, ada Afif Yulistian, dan juga ada Epun. Dan langsung saja kita akan melihat apakah kita bisa menyelesaikan beberapa ruangan-ruangan di dalam game Escape the Backrooms yang satu ini. Let's go. Ya, guys, ini fix, ini stage. Apa? Ini stage baru. Kita ada 8 stage, ini stage keempat berarti kan? Ini kita mau potongnya kayak gimana? Gak apa-apa, main aja terus. Paling gua 4-4. Main terus? Iya. Ya udah, nanti kita janjian aja mau cut-nya per berapa level ya. Oke. Okay. Abis ini. Yaudah. Ini badut ya. Aduh. Ayo, Regi abis ulang tahun. Aduh. Itu dia. Gua coba dulu kali ya. Ciluk, Bang! Wih! Bentar, badutnya kenapa banyak, bro? Sorry nih. Ada banyak. Gak cuma satu. Gak cuma satu. Double seem useful, I can hide under it. Oh, kalau mereka nyari... Ngeperang, guys. Masuk sini. Kalau mereka ngejar, masuk ke dalam situ. Oke. Ngeperon kah? Waduh. Lu apa? Waduh. Jangan berdiri kayaknya. Anak sih. Jangan berdiri. Coba dong. Ye. Mana Apep udah di depan ya? Belum. Di sini nih, deket-deket sini nih, biasanya nih. Nggak diliatin kah? Oh bisa, guys. Oh bisa kayak gitu. Bisa. Let's go. Sabar. Hati-hati, Pip. Abis masuk lorong jangan lihat kanan ya. Jangan ke kanan. Mana dong, gua. Bisa, guys. Bisa, guys. Tunggu kita. Gimana bisa? Maksudnya lu nggak ngelihat gitu? Iya, nggak ngelihat ke atas. Dan jongkok, jangan berdiri. Oke, gua masih dulu jalan ya, guys ya. Gua mesti jalan ya. Apa masalahnya nggak boleh ngelihat dia aja kita? Kayaknya enggak deh. Kalau dia lihat kita juga meninggoy deh kayaknya nih. Aneh banget. Gua masih berjalan. Gak ada yang mau lihat. Bikin lemon squishy, sabar dulu ya. Lo di depan ada apa? Satu-satu deh. Ini ruangan lagi nih. Coba gua kesini ya, sneaky-sneaky ya. Pakai lin, jangan lupa pakai lin. Oh, ini ada ini lagi nih, ada. Wah. Sabarnya. Mana Ben? Berapa? Heya. Berarti bener caranya ya. Oh, jadi dia setiap ke-trigger dia balik badan. Iya. Oke, baru ngerti nih. Jadi bener, triggernya satu orang nyusul. Nanti kita baru pikirin lagi kenapa di situ ada dua meja. Ya mungkin karena itu kita triggerin. Ini nggak apa-apa kok, masih maju aja nih. Masih maju sampai di batas, nah baru sini. Oke. Mari kita coba lagi. Oh, dia balik badan ya. Mekaniknya lumayan dia juga. Dia gak balik badan sih. Dia kayak ubah 90 derajat gitu loh tadi. Gue kepo kalau misalnya tadi di ruang tengah yang pertama tuh lari gitu loh. Nah, ini yang tadi api pancing. Siapa yang mau pancing? Gue tinggal lurus. Ya, gue pancing ya. Ya, boleh. 3, 2, set. Jadi kesini lagi kita. Kesini lagi pun. Ke kanan sih, Rek. Kalau gue ke kanan ya, Rek. Oh no, gue ke kiri dong. Gue pancing, gak bisa gue pancing. Bentar ya, Rek. Ya, gue pancing dia. Satu doang, tapi. Tiga. Oh, dia balik. Tuh, Rek. Aman, Rek. Dia udah gak ada sana nih ke arah gue nih. Lu bisa lewat sini jalan pelan-pelan aja. Tanpa lari. Oh. Iya, bisa. Yang,
yang tengah ini gue bisa nyelamatin lu cuy. Tapi ya gak bisa juga. Gimana ya? Kalian di mana? Jalannya kalau jalan tuh. Udah bisa nih. Tempat gue jalan rek sini rek. Iya iya bukan gue. Oops. Oh bukan lu. Iya. Kok ketahuan sekarang gue? Tadi gue bisa nyebrang ke kalian. Emang suka begitu tuh. Tapi bisa YOLO ke meja sih sebenarnya sih. Bisa emang. Kayaknya ini game memang memaksa kita untuk YOLO-in ke meja. Ya betul. Ya udah checkpoint. Coba lari dari sini. Coba sekali lagi lah. Lari dari sini. Mungkin itu alasan kenapa dikasih dua meja biar kita ngumpet dulu situ semuanya. Kalian tadi ini. Di depan ke kiri atau ke kanan? Gua tadi ke kanan. Ya udah ke kanan semua ya. Jalan. Ke kanan ya. Kalian di meja dulu ya. Tunggu gua nyamperin ke sono. Siap. Ready? 1, 2, 3. Oke, kanan ya. Ya, nih tunggu Epun dulu nih, tunggu Epun. Aman. Aman. Kalian jalan ke arah gua. Kalian di meja. Gua YOLO nih ya. Bentar. Gua enggak bisa lihat lu di mana soalnya. Oh iya, aman. Sabar ya. Aku mau lari kalau dia lari. Gua lagi konsen banget sampai diem ini. Aman. Sini ke tempat gua. Nunggu Hans dulu enggak? Mau nunggu Hans dulu enggak? Ya udah, kalian maju dulu aja. Maju dulu, gua tunggu Hans di sini. Kalian di sini. Udah. Lurus. Lu di kiri atau di kanan, Hans? Wah, ke kiri gua. Ah, kita di kanan. Bentar, gua bisa balik lagi. Wah. Cut. Enggak apa-apa. Kalian kanan. Iya. Gua tunggu lu di depan lorongnya kok. Wah. Gue dilihatin. Setiap lagunya berhenti gue panik ya pun. Sumpah. Sama Bim. Gue kayak gak bisa ke kanan deh. Gue diliatin. Ya udah bentar ya. Liatin balik Hans. Bentar Hans. Wah ke gue lagi dong. Tunggu. Nah itu mereka muter Bim, gak? Lu tunggu di sini deh. Ke gue itu. Oke. Okay. Salah. Lah. Siapa tuh? Ya kena dong anjir. Aduh. Gak apa-apa. Guys, gue nggak tahu kanan kalian tuh di mana. Dari ruangan tadi. Tadi Hans. Jadi ente. Lu kalau sebelum pas mau trigger kan lu di kiri itu. Nah kita di bagian kanan. Iya di seberangnya. Tapi di kanan ada badut. Nah itu dia. Itu dia. Oke. Kanan. Apa kita coba swipe ke kiri aja biar si bisa bareng sama si Hans. Boleh, ayo. Ya swipe ke kiri aja ya. Si stek cuy. Gila ini parah banget sih ini. Parah cuy asli dah. Masalahnya kita enggak tahu tangganya di mana. Kayak ini one way deh. Dah, gua tinggal nunggu Hans one doang way. Nih. For another. 3, 2, 1. Ayo lari guys. Lari kiri, ya. Kiri. Nah, di sini ini nanti bakal ada yang nengok ke kita nih. Satu lagi. Iya, emang. Ini kita enggak bisa mundur dikit aja enggak bisa. Ada ini kok, ada lemari kok di sini. Ada apa namanya? Kalian berarti di kiri. Kiri sekarang. Yang lu bisa. Kiri. Tunggu, itu ngadepnya kemana itu? Sebentar. Nah. Siapa yang nge-trigger tuh tadi? Nonton gua. Kayaknya kalau kanan bisa semua orang. Ke kiri aja dulu, udah di kiri Hans. Kiri, yaudah. Yeah. Nggak, kalau kalian mau ke kanan, nanti gue kayak tahu rutenya itu. Dia tiba-tiba ngebalik badan semua. Oke, gue di ke kiri. Gini Hans, pas gue tadi trigger-triggerin badutnya. Ngumpet aja, Masuk. Nah, nice. Hey, nice. Nah, ini tumben nih kita berempat nih. Ini permasalahannya adalah. Yang satu ini. Itu dia ngeliat sini. Itu harus di-trigger, terus balik sini buat masuk meja. Ya, siapa yang trigger tuh? Yaudah, siap-siap ngumpet, posisi dulu. Ngumpet. Nah, biar tahu tuh mau ngumpet di mana. Nice. Dah, coba cek badutnya. Balik badan, udah. Oke, okay, nice. Lo. Awas. Aduh, sayang sekali. Gue gak bisa kemana-mana.
Semuanya ngalangin. Tunggu, ayo. Ada barut lagi situ. Wah, ada dua. Lu kenapa keluar meja, Hans? Gua mau geser biar lu bisa masuk tadi. Tidak apa-apa. Coba lagi. Hai mekanik. Luar biasa sekali. Tadi lu gak ketahuan? Enggak ketahuan. Cuma api terlalu takut tadi. Ya takut, Rek. Daripada tergagal kan. Gitu. Gini. Lu langsung deh, Pep. Abis itu lu coba lari deh. Tinggal belok kiri. Gak usah lari, gak apa-apa. Masih bisa kok. Gak usah lari, gak apa-apa. Yuk. Mana teman kita? Gak tahu deh. Oke. Ayo. Apa jangan-jangan tadi gua pencetnya shift ya, bukan CTRL ya? Gato. Oke. BTW ya, Rek. Badut yang di dalam itu gak berubah arah. Oh, enggak berubah arah. Ya udah. Dia ngadep tembok terus. Baguslah kalau begitu. Kita menunggu Hans. Iya. Nice. Iya. Sudah? Sudah kayaknya sih. Yuk, keluar. Oke. Kelingki gua pegel, Bro. Kanyen. Sesuai tadi. Let's go. Tadi gue jongkok ketahuan loh, kok lu bisa gak ketahuan sih? Dia ngadep belakang juga. Soalnya ngadep belakang, bukan ngadep kesini. Oh tadi ngadep ke belakang? Iya, cuma Apipnya terlalu takut. Jadi pasti gue doang nih ngadep depan nih? Iya. Hans. Keluar kamu, Hans. Oh iya, Hans, keluar Hans. Lu mau coba gak? Enggak, makasih. Yuk, sudah siap. Kita lihat si Hans. Lari! Sabar. Nice, Hans. Dah. Udah. Bentar, gua ke tempatnya ini dulu. Oke. Aduh. Ih, satu-satu aja bareng nih. Satu-satu aja. Kan? Coba nih ya. Bisa kok. Tuh, udah bisa udah lewat gua nih. Ayo, nyusul. Menunggu teman gue. Bisa. Berdiri aja guys kalau udah di belakangnya dia. Waduh. Gue harus gimana ini? Ambil meja kiri. Kiri? Ya gue di meja kiri nih. Sabar. Lari kesini tadi. Kayak lo harus langsung lari deh. Sini gue ada gak? Waduh ada dong. Ada semua. Oke guys. Lo harus ke meja gue. Satu-satu ya. Karena yang sebelah kanan lu itu nengok ke lu. Yang sebelah kiri itu nengok ke tembok. 3, 2, 1. Gak bisa coy, deket banget itu. Nah yang highly mekanik paling terakhir. Epun paling terakhir berarti. Epun lu terakhir pun. Deg-degan lu pun, ayo lu pun. Gitu kah? Berarti gue bisa langsung lari mestinya. Enggak. Tunggu Apip dulu, Apip yang pertama. Ya, tunggu Apip dulu. Siap. Yuk, masuk dulu yuk. Bener pun, di ujung meja, bener. Iya kan? Hampir mentok meja. Yuk, dah. Hampir mentok tapi gak mentok. Ya, betul. Ayo, maju. Ujung mejanya nih. Ujung kan semua ujung tuh. Coba lu tandain Pip, lu masuk dari mana Pip? Coba ya, lu tandain Pip. Aku lihat ya, bentar ya. Lu tandain dulu, kira-kira lu masuknya dari mana? Lu udah datang belum? Udah deket nih. Nih si Hans yang paling bingung masalahnya nih. Nih. Lu harus kasih lihat Hans. Tuh, dari mana? Nah. Nih. Kita semua masuk dari situ kan? Iya. Tapi ada ujungnya Hans. Jadi harus deket banget sama mejanya baru lu nunduk, kayaknya dia ada glitch seper second, lu langsung masuk ke dalam Hans. Makanya tadi gue coba-coba dulu. Ayo yang kedua siapa? Aku menunggu. Mau ya. Hans atau gue dulu? Lu dulu ya. Oke siap. Udah kayak Indonesian Idol nih. Yuk. Bentar Pip.
Nih, kalau gue maju masih bisa nih. Bentar ya, gue cari titik aman, benar-benar aman. Bentar ya. Udah, gak usah cari titik aman, Rek. Langsung lari aja, gak apa-apa. Gak apa-apa, gak apa-apa. Tinggal lari dari belakang. Okay. Hitung ya, hitung ya. Ya, 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 ya. 3, 2, 1. Dapat. Bisa kan? Woo! Let's go! What? Bisa kan? Crazy. Let's go, let's go, let's go! Lari deh! Crazy, coba. Oh, lu mau terakhir? Maju aja pun gak apa-apa. Sampai deket banget sama apa dinding. Siap ya, Rek, ya? Ya, 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 ya. Tung, itu, gue nunggu kan ya, gue nunggu ya. Iya, ya. Ya, ya. 1, 2, 3. 3 lahan. 3 lahan. This is crazy. 3 lahan. Ayo, Hans, you can do it, Hans. This is crazy. Nah, ini highly mekanik nih. Dia harus... Enggak harus mentok dulu, enggak harus mentok dari kira-kira banget bentar, aja. Gini. Bentar. Lu masih pakai kontrol enggak? Iya. Ganti dulu. Enggak bakal bisa lu pakai kontrol. Sepersekan ya enggak bakal bisa, ganti dulu. Jadi ganti apa? Klik mouse kanan, klik kanan, klik kiri, bebas dah. Klik kanan, klik kiri. Klik kanan. Enggak akan bisa kalau lu pakai kontrol. Oke. Okay. Eh? Ya, gue udah klik kanan. The moment of truth. Ayo, let's go. Ayo, Hans. Gue udah klik kanan. Ya. Pokoknya saat berasa karakter udah mentok langsung ke kanan habis itu. Oke. Okay. Sepersekan. Lu hitung. Tunggu. Oh, bisa. Ya udah. Maju dulu dikit, Hans. Maju dulu dikit. Iya. Lu hitung ya. Maju dulu dikit. Terus, Han. Op. Dah. Hitung. Gue udah tekan shift, tinggal tekan klik kanan sambil maju, ya kan? Iya. Yeah. Gue hitung. 5, 4, 3, 2, 1. Yeah. Si Hans ini masih nyangkut ya? Masih nyangkut di ujung. Dia masih nyangkut. Oh, dia masih nyangkut di ujung. Enggak, gini nih. Yang ini belajarnya di sini nih. Nih, lu nyangkut di sini nih. Nih. Tadi lu main ke sini nih. Nih. Lu nyangkut di situ. Nah, bener. Lu harus kayak gini, Hans, nih. Lu harus kayak gini, nih. Tuh. Jadi, berarti begitu. Jangan lu kesini, Hans, nih. Ah, itu telat tuh. Siapa tuh tadi tuh telat tuh? Tuh, lu tadi kesini, nih. Ngitungnya lu tadi kesini, nih. Harusnya kesini, nih. Nah, tuh. Jadi, crosshair gue mestinya ke bangku. Harusnya ke bangku. Arah bangku. Jangan ke meja. Bangku lu, tapi jangan ke bangku banget. Meja. Bangku tapi jangan bangku banget. Pakai dua tombol juga nggak apa-apa sih, Hans. Jadi lu maju, nggak usah lihat ke apa, nggak usah lihat ke kiri kayak begini nih. Nah tuh. Hap, gitu loh. Ah, itu. Jadi nggak usah lihat ke kiri, langsung masuk aja. Pokoknya jangan nyentuh siku-siku ini nih, Hans, nih. Iya, siku-siku nggak akan nolong. Jangan disentuh siku-sikunya. Ini bahaya nih. Iya, bahaya. Ya, siku-sikunya jangan. Kan buat anak juga nggak bagus siku-siku kan. Nah, itu mantep tuh si Hans tuh ya. Lari masuk gitu. Ya, ayo lagi. Ya bisa, yuk. Khusus next question gue nih, orang terakhir gimana? Orang terakhir lu tinggal butuh langsung. Nah itu, makanya gue bilang high mekanik orang terakhir. Oh ini ngapain nih, nunduk-nunduk dulu nih di depan sini nih. Menurut gue ya, orang terakhir ini, Rek, bisa langsung ke meja kedua. Kenapa? Karena badutnya udah ke kanan terus. Betul banget. Ah iya betul. Betul banget Epun. Itu. Oke. Kok pressure? Siapa mau orang terakhir? Ayo. Siok bro. Ayo, bisa yuk. Ayo, tunggu Hans dulu nih. Ada tekanan-tekanan kecil dari teman. Atau Apip nih, terakhir nih. Lu tingkat keberhasilannya udah gede nih. Ayo, coba gue coba ya. Ayo, lu terakhir ya. Gagal juga maaf ya. Iya, gak apa-apa. Hans yang pertama deh. Hans lu pertama. Gua jadi yang pertama sekarang? Yoi. Kan
pertama gampang kan? Kalau pertama. BTW, kalau bisa di meja kedua sambil pencet ngunduk terus ya. Kalau udah sampai di meja kedua. Oh iya, jadi tinggal lu keluar aja. Jadi enggak perlu ya jangan nanti berdiri jongkok lagi. Dah. Ya. Mari. Nice. Oke, let's go. Hey, babe. Let's go. Jokok. Lu dulu aja kita jalan. Ayo. 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 Kelar nih satu recordan kelar nih. Gue pede banget. Ayo pede, please. Nah. Aneh banget, coba lah. Sabar. Mana sih Hans? Gue di sini. Ah, agak keluar dikit Hans, biar lebih cepat loh. Ah, apa? Yeah. Dah, siap Hans? Udah. Siap guys? Lu ikut deh. Ya, 3, 2, 1. Nice. Yo, let's go. Sabar. Yeah, langsung pencet itu kontrol terus ya. Jangan dilepas. Ayo, Rek, udah siap. Tar, liatin karakter gue nih. Apa? Udah, oke. Gue udah lepas kontrol lagi. 3, 2, 1. Nice. Wow. Wah, sisa Apip nih. Wow, Apip nih. Apip nih. Jadi, maksud lu sekarang Apip bisa tinggal lari? Iya. Apip lari sama keluar dari sini nih. Ayo. Hitung, Pip. Ayo. 3, 2, 1. Ayo, belum, jangan lu senang. Ini masih ada gua. Guys, kontrol gua udah gua lepas loh. Nah, itu dia tuh. Ini juga challenge-nya satu lagi nih. Tar. Coba deh. Gua udah deg-degan nih. Si Apip sekarang nyebrang. Tinggal Apip nyebrang nih. Nice! Wah! Let's go! Tinggal lu, Hans. Pelan-pelan. Kalau misalnya karakter lu berdiri langsung pencet cepet-cepet. Nunduk lagi. Kalau ada suara. Ya. Sambil mundur. Gua mau pencet kontrol lagi nih. Ya. Maju pelan-pelan aja terus langsung mundur. Nah, udah. Dah, maju. Dah, tinggal ke maju ke arah itu aja. Pelan. Iya. Jangan berdiri dulu. Mantep. Akhirnya adik-adik. Weh, kenapa? Lu berdiri ya? Gak ada yang berdiri, sumpah. Siapa yang lari? Gak ada. Tadi gak ada suara, gua lari jadinya. Oh no, udah bagus banget, tidak. Dia batu doang. Bentar, Pip. Oke, siap. 3, 2, 1. Nice. Let's go. Langsung aja, Hans. Hey. Tunggu. Karakter gue, shift-nya lepas. Ayo. Oh. Bentar. Gue gak lepas ini masalah. Ayo. Tunggu. Reset. Ke-trigger tuh tadi. Guys, kalau bisa jangan, udah masuk, kalau masuk semua. Kalau bahas jangan semua, berdiri ya. Jangan dulu lari. Jangan berdiri. Siapa itu? Kalau udah masuk semua, dia tuh kayaknya ada triggernya lagi, Rek. Oh, gitu. Langsung lari aja kalau udah masuk semua. Jangan nunggu di meja kedua, langsung masuk. Ya. Oke. Meja kedua tuh enggak usah ditungguin. Udah deh. Ya udah. Oke. 3, 2, 1. Nice. Hans, ayo. Gua jalan ya. Ya. Siap. Ya. Di sini ya. Depan dikit enggak apa-apa. 3, 2, 1. Mantap. Nice. Hans, gue udah di ujung. Aku sudah di ujung. Bentar. Kabur. Tunggu. Bentar, gue lagi nyebrang. Hop. Dadah. Cukup. 3, 2, 2. Gue hitung ulang deh. 3,
dua, satu. Dilari. Sabar pun, sabar pun. Gue nyebrang ya. Pun, sabar. Ini langsung lari ya. Iya, bentar. Silakan deh timing lu. Aduh, kena. Ya. Ah. Juga sama Regi. Oh my god. Gua terakhir deh, gua terakhir lagi deh. Oke, oke, oke. Apip tadi sempat berhasil masalahnya dia. Apip udah berhasil tadi. Tinggal kita enggak tahu aja deh trigger itu masalahnya. Ya udah, gua pertama deh. Gua probabilitasnya paling kecil. Tapi tadi bisa ya, oh itu pertama kalinya guys, gue bisa loh itu. Itu pertama kata kalinya loh gue bisa. Kita dikasih kaldu terus bro. Sumpah. Dah, itu aja. Tarik. 2, 1. Let's go. Ini kayaknya kalau berhasil tumpengan kita nih. Waduh. Marah. Yang paling depan, tarik aja. Ya, siapa paling depan? Gua. Tarik coy yang di dalam pagar. Oh, dia enggak mau ketarik. Never mind. Enggak mau ketarik. Tarik lagi, tarik dulu. Cepet tarik kan? Apa? Itu yang ketarik. Dah. Sabaran. Dan. Tung tung ting tung tung. Oke, nice. Dia balik. Yo. Go. Yo, yo, yo. Tung tung. Bagus banget. Kalau gua upload 2 jam ada yang nonton ya. Waduh. Cuma gini doang. Iya, gini terus. Duh, hidung gue gatel. Lepas maskernya dulu, Rek. Kalau hidung gak gatel, Rek. Allah, gatel. Kotar. Ada yang ngomongin gue nih. Bukan kuping, parah. Dah, Hans. Let's go. Ya. 3, ya. 2, 1. Let's go, my friend. Nice. Asi on top. Asi on top. Dah. Siap ya, Rek. Yuk. 3, 2, 1. Nice banget. Aduh. Asi on top. Asi on top. Siap, Bib. Oh, udah ya. Gua siap. 3, 2, 1. Tinggal Apip. Asi on top, Bib. Jangan lupa lari ya, Pip, abis itu. Bentar, Pip. Ya, Pip. Bentar, Pip. Bentar, yang paling terakhir nanti aja. Soalnya kita ada stamina nih. Oke, siap, Pip. Dah? Ya. Dah. Good luck, Pip. I love you. Kita lihat. Let's... Let's go. Kita lihat. Ya, Pip. Good luck, Pip. Oh. Oh my god. Oh. Lari terus, lari terus. Udah. Lari terus. Udah enggak ada. Sisa Pip. Pip. Apip. Pip. Hey. Oh my god. Finally. Oh my lord. Astaga. Oh my god. Okay, guys, jadi itu dia perjalanan kita di escape. Oh my god. Escape the back room stage 3. Fun ya. Total berapa jam? Wah, enggak tahu. Tiga lah, tiga jam. Tiga jam. Hampir 3 jam lah. Jadi kalau kalian ngelihat rekordan kita sekarang kepotong-potong, ya itu kita sudah selesai, udah maghriban, udah makan, udah tadi sempat kencing dulu, boker segala macam, baru kita berhasil. Wah, gila ya. Ini sobat. Aduh.
Okay, hard record. Semuanya, selamat datang lagi sama kita semua di game Escape the Backrooms. Let's go. Lanjutkan lagi. Setelah kemarin kita bermain berpuluh-puluh tahun. Kita udah hampir seminggu kita record ini guys ya. Dan kita mau lanjutin lagi nih. Ya, udah level luar udah biasa, level 999. Ya. Tenang. Hari ini mungkin levelnya tidak begitu susah daripada sebelumnya. Si PD. Belum tentu. Si PD trauma sih. So kita enggak tahu kita di mana nih. Kalian udah pasti. Iya, enggak tahu. Gua udah masuk. Kayaknya kita di ini ya. Gua lagi di WC. Lagi di onsen gua. Gua juga di WC kebanjiran niche. Kalian di mana guys? Agak blur gitu ya. Gua lihat-lihat ya. Iya. Kenapa kita enggak ketemuan nih? Enggak tahu ketemuannya di mana. Kalau pakai aja bisa kali ya. Nih gua di WC berapa ya? Nih? Atau mata gua yang blur nih? Emang emang agak blur. Apaan tuh? Weh, guys, weh, guys. Gua panik kepencet gue. Gua panik kepencet exit game. sumpah. Pun lu bener-bener punya. Gua sampai disenyumin sama si Smile aja. Smile. Exit game lagi. Exit ada game lagi. Itu di mana? Di WC. Inpit lagi. Ya ampun. Ini udah Ali kedua kalinya nih hebat, ya. Hebat anjir bisa ini game, escape cuy. With game. Gokil. Ya gue heran kenapa sih exitnya di sana. Kesel gue. Pasti lagi setting-setting deh. Iya. Terus apin teriak. Langsung pencet. Terus... guys jangan masuk ruangan gelap. Kenapa mang? Lorong ruangannya putih semua gini gimana gelap? Ada yang ini yang gelap. Ruangan kan emang di situ ada si nggak boleh gelap-gelapan. Wow. Apalagi berdua. Lagi nih yang makanya kita harus berempat. Ya, di mana? Gua nggak nemu kalian sih di gimana cara guys, nemuinnya? Guys, gua nemuin tangga ke ruangan gelap. Gua kesana apa ya? Oh itu Regi tepat spawn gua tadi tuh. Jangan kesana kak. Itu mentok sih tadi Rek kayaknya Rek. Guys ini sih bukannya ini ya, bukannya backroom ya. Ini toilet gede banget sumpah. Ini toilet sapi ya. Ini the biggest toilet in the world. Gua perasaan ngeliat orang di samping kok kayaknya enggak ada ya. Guys, di mana sih? Tujuan kita ngapain nih? Pada smile-smile ya Pipe. Smile. Smile sumpah. Why you smile? Why smile? Gua ketemu orang nih, siapa nih? Lampun. Belakang. Ini kenapa kayak miss gini, Bro? Oh. Ada Hans. Oh. Siapa waduh. Gua di depan gua. Lah, itu ada yang lari depan gua tadi. Iya, siapa itu? Lu. Belakang lu, oi. Oi, kenapa lu muter, oi? Oi, kenapa muter? Muter terus aja, terus. Udah dibilang jangan muter. Akhirnya kisah aku pun. Aku punya teman. Gua ketemu banyak pintu gitu loh. Kita juga banyak pintu yang terbuka. Ah, itu tuh. Kiri. Ini gua. Oh iya. Kita kayak di ruang mimpi ya. Sini gua Hans, ke ruang mimpi. Sini. Mana? Sini. Mau ke ruangan pintu-pintu katanya, enggak? Sini tuh mana tuh? Waduh, hilang enggak tuh? Wah. Di belakang lu tadi. Gitu nah, tuh. Nah. Cuy. Nah, ayo, kemana kita sekarang? Ini kok blur janjian banget dulu. Ya? Ya, janjian dulu. Mengganggu enggak? Sini blur banget, sumpah dah. Lumayan sih. Kalau blur harusnya matiin apa ya? Coba loncat. Udah? Motion blur-nya udah mati loh padahal gua. Fishing. Kalian ngeloncat enggak kelihatan ya? Oh. Kelihatan ya? Kelihatan. Ada kelihatan. Berisik. Iya, kalau orang lain yang loncat enggak berisik. Kita kemana nih, guys? Enggak tahu. Gua enggak tahu sih. Rek, mohon maaf. Gua tadi lurus dari aja. Ini beda ini nih. Ini dari sini nih, bisa nih ke sini. Beda nih. Nah, tadi gua ya, dari sini. Ini tuh. Mau naik enggak tuh? Naik tuh ada tangga tuh. Ayo naik. Naik yuk. Gua tadi mau naik sendirian. Tapi jangan gelap-gelapan katanya. Tapi serem juga ya kalau. Tapi ini gelap. Waterboom kayak begini. Coba aja. Smile nih, smile. 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 Why you smile? Waduh, enggak kelihatan apa-apa nih. Waduh. Oh, bener kan? Weh, ada suara kan? Apa tuh? Gue. Air terjun? Kok gua keluar lagi? Tunggu dulu. Hah? Coba lagi. Kok ada air lagi? Oh kok ada suara air terjun? Loh? Oh, yeah. Gue gak diapa-apain langsung meninggoy aja. Berarti tidak bisa ke ruangan gelap bro. Oke, baik. Gak boleh ke air terjun. Wih gila ini tempatnya bagus banget onsennya.
Ya, bikin pun, bikin pun. Emang tadi lu kemana pun? Itu tadi tempat spawn gue kayak gitu, ada tangga. Gimana biar gampang ketemu dari onsen, kita maju terus ke depan apa ke tengah? Di tengah. Wah, gue ketemu ruangan gelap lagi nih. Gak boleh kah? Gue ketemu ada jendela. Buset, gede banget ini. Ini baru lagi. Kalian di mana guys? Gak tahu. Kalian di mana? Gue di tempat tadi lagi nih. Eh, ini nih, siapa tuh? Oi! Oi! Oi, Pep! Oi! Oi! Pep, sini, Pep. Gue belum ketemu siapa-siapa. Gue di tempat tangga gede tadi lagi yang pas kita wush mati. Lu lihat Pep, bagus gak tempatnya? WC lu bikin gini deh. Nah, gue ketemu siapa nih? Keren lu kalau bikin begini. Hans kah ini? Gue mending buka tempat berenang. Gak tahu mereka di mana. Mereka lagi ke daerah pintu-pintu aja. Iya, ini pintu-pintu banyak sih. Bun. Sini, nah, bun. Itu dia tuh. Guys, maaf ada drama. Apa sih? Bentar, drama makanan bentar guys ya. Oh ya ampun. Kalau apa, bentar saya keluar. Ini kosong nih. Pun, udah lu kelilingin. Enggak, belum semuanya. Kanan kirinya belum. Lurusnya udah. Itu lurusnya ada asap-asap, enggak mau itu. Cobain. I don't know. Apa nih asap-asap? Tangga guys, tangga. Tangga. Ya, iya, guys, nyasar kan tangga di mana kalian ini? Lu tadi Regi kenapa lu nyasar? Gue juga bingung, gua kira. Nih gua cari. Terus. Gua cari. Itu gelap lagi. Gelap jangan mati ya? Lurus. Gelap mati, jangan dulu. Wah, si Hans kemana lagi nih? Ke tempat pintu-pintu lagi, Hans. Pintu-pintu mana? Kan gua belum pernah ketemu pintu. Kotakan yang banyak aja, frame-frame kotakan banyak itu. Itu pintu maksudnya. Gua ada di lagi cari lu nih. Gak ketemu. Stop. Udah. Oh ya, tuh maju aja tuh. Gelap banget sih. Ada apa ke bawah kita? Ada tangga ke bawah. Nah tuh, yuk jalan yuk. Ya, Pip, biarin aja. Lagi jadi patung dia. Lagi jagain tempat ini dia. Gak bisa jongkok kita. 1, 2, 3, 4, embek. Ayo. Sini Pip. Let's go. Belakang lu Pip. Mana bro? Area? Belakang. Kita mau kemana? Sini. Ada area putih gitu bro, tadi bro. Nah, situ gue mau ngajak Epun bro. Wuh, mantep bro. Waduh. Coba deh bro. Aduh, talasofobia ku. Aduh. Oh guys, my god. Buntu. Aduh. Buntu. Tidak bisa. Boleh. Ya, guys. Gua coba ya berenang. Ayo, ayo. Maaf guys. Literally. Enggak boleh disuruh berenang. By the way, gua coba. Pokoknya apapun yang gelap di sini berarti kita enggak boleh, guys. Coba satu ruangan lagi yang gelap ya, mumpung masih spawn bentar. Gua ketemu okay. Satu ruangan lagi nih gelap bet. Oke. Okay. Oh iya. Nah, itu ada suara-suara tuh, Rek. Kalau ada suara-suara tuh semel itu. Nah. Iya, berarti enggak, kalau gua masuk ke tempat yang gelap-gelap, suaranya kayak air terjun. Iya, air terjun. Sudah deh. Tadi kan? Meninggoy. Jadi air terjunnya semuanya kena. Oh, gitu. Kalian juga kena? Semuanya kena. Iya. Gua juga ada dengar suaranya. Baik. Well, sekarang kita berarti waduh. Ada satu tempat lagi kok. Tadi kan yang itu tangga. Satu lagi tempat satu lagi yang sebelahnya. Ada depannya. Mana? Ketemuan dulu yuk sini. Yuk. Berdiri di lorong dong, lorongnya dong. Ini. Gua di lumayan tengah. Nih? Ini siapa nih? Oi, woi. Oi, ini siapa? Lu ngomong sama siapa? Ya enggak tahu karena namanya. Emang ngomongnya tuh kayak semua orang loh. Iya, woi. Nah, gua lagi lihat satu orang doang kan masalahnya kan. Dari tadi ada orang nih. Siapa lewat ini? Gua. Ya, Apip tuh iPhone tuh. Nah, yuk. Berarti kita sekarang berempat. Kawan gue, maaf ya, ambil makan gak apa-apa ya. Gak apa-apa, lurus atau kanan nih kita? Kanan yang belum, oke. Pokoknya apa-apa yang hitam kita hindarin. Hitam. Oh, tadi gue spawn di sini, ada tempat gelap banget, sumpah. Ya udah jangan, tinggal aja. Jangan, pokoknya gelap tidak boleh. Ini udah mulai gelap nih. Ini gelap nih. Gak terlalu gelap sih, bisa. Tuh. Kayak gini tempatnya guys. Oke.
Lumayan. Ini tempat jembatan ya. Oh, gue keinget kemarin ya. Ada motion sensor gak, guys? Iya. Yeah. Gak ada. Dilahap lagi, betul. Ini airnya bening sih. Kan dari atas ya. Guys, ingat-ingat ya, tuh. Juga sebelah ada. Kanan juga ada ya. Iya. Ya, kanan selalu aja. Bener sih. Kanan selalu benar kah? Oh, kolam renang. Boleh gak nih kita terjun nih? Area. Ini sangat-sangat pusing ya. Jujur gue pusing sama mapnya, putih banget. Bener. Ini buntu ya, atau enggak nih? Burem. Burem gitu dulu. Loh. Ini sabannya, terlalu apa ya? Overwhelming. Lebih balabab. Oh. Gue coba yang kanan. Lah tadi gue kesini. Kanan buntu. Kanan buntu. Kiri gelap kah? Gelap nih. Oh, gelap ah, nggak bisa berarti. Nah ini yang gue bilang nih. Itu tuh tempat itu. Oke, kita. We are not going there. Keep kali ya. Lo ke situ mah. Iya udah, gue udah dari situ tadi. Yang kalian. Udah backtrack kanan. Berarti kita pakai yang sebelah kanan tadi ya. Iya. Tadi ada satu jalan. Berarti kita ke kiri sekarang. Oke. Ke kiri dan ke kanan. Wah, ini PR di stamina doang sih. Coba staminanya nggak jarang habis nih. Masa harus dikejar-kejar dulu nih? Waduh. Guys, itu gua yang ngaco atau gua ngeliat warna oranye-oranye ya depan gua? Ada. Ya, reflection. Ya, ada. Reflection. Reflection oranye tuh ya. Iya. Kan kita kan di dalam air. Oranye-oranye. Orang-orang senja ya. Baru lagi. What is this, my friend? Pintu. Oh nice, nah, apakah itu pintu, tempat keluar kita? Sama bulutan biru, hijau lagi api. Wah itu tempat water boom ya. Prosotan ternyata bro. Gak mungkin segampang itu sih. Kayaknya gak boleh jatuh. Mungkin nih. Aja ini yang gampangnya. Kayaknya gak boleh jatuh nih. Gak boleh jatuh? Positive thinking. Mungkin tapi, di connect sama ruangan atas ya. Ada yang keluar nih dari pipa nih kayaknya nih. Itu yang gue takutin dari tadi. Maju kan? Kapan? Aneh banget sih. Exit bro. Ada 3 nih bro. Oh, sudah selesai. Weh. Guys, sampai di sini terlebih dahulu untuk game Escape the Backrooms. Dan seperti yang kalian lihat, ruangan badutnya itu benar-benar bikin sakit kepala. Dan kita sudah bermain sampai 2 jam lebih, teman-teman, baru bisa keluar dari ruangan badut tersebut. Dan semoga saja di next episode kita mendapatkan ruangan-ruangan yang lebih susah, yang lebih greget, dan juga menantang ya. Jadi kita lihat saja di next episode akan seperti apa, guys, di dalam game Escape the Backrooms yang satu ini. Terima kasih banyak buat kalian semua yang nonton video kali ini. Dan nanti kita akan bertemu lagi di next video. Terima kasih banyak. Dadah. Pau.